Kirab malam selikuran dipun tindakaken dening Paku Buwana kaping 13 Sangabei, Raja Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kirab dipun gelar saben malam selikur Ramadan kangge marga tumedhakipun malam Lailatul Qadar. Kirab dipun gelar saben malam selikur Ramadan kangge marga tumedhakipun malam Lailatul Qadar. Bidal saking kori kamandungan kanthi cucuk lampah bergoto prajurit sarta abdi dalem sumusul sentono dalem Kraton Kasunanan Surakarta mbekta ing lambang pepadang sunaring sewu wulan. Sekawan kereta kencana kagungan kraton ugi ngregengaken kirab malam selikuran. Rombongan kirab ugi mbekta ancak cantroko utawi wadah isi sekul jangkep lawanipun kadosta tigan gemak sarta dele cemeng. Sekul tumpeng sewu lambang kunjuk ing raos syukur dateng Gusti awis daya berkah ingkang sampun dipun tampi. Pasarto kirab melampah saking kraton tumuju Taman Sriwedari utawi Kebon Rojo nempuh lampah sekawan kilometer. Malam selikuran inggih kangge marga tumedhak ing wahyu Lailatul Qadar kados ingkang sinerat salebeting Al-Qur'an. Lailatul Qadar tumedhak ing malam ganjil sedasa dinten pungkasan ing wulan Ramadan. Sasampunipun ditunggu ing pendhapi Sriwedari ewonan tumpeng kangge rayaan abdi dalem Kraton Kasunanan Surakarta lan warga ingkang ngestreni kirab. Malam selikuran ini biar semuanya selamat, biar semuanya jadi berkah. Nah, mungkin zaman-zaman dulu kan tidak langsung bisa kita merubah dari agama Hindu langsung masuk Islam. Wali-wali dulu kan dengan cara seperti tradisional tadi, kirab, ini tumpeng istilahnya. Pengageng Parentah Kraton Kasunanan Surakarta KGPH Dipo Kusumo meratelaken upacara ting-ting hek inggih tradisi kraton ingkang dipun tindakaken saben malam selikur Ramadan kangge marga tumedhakipun malam Lailatul Qadar ingkang nate dipun tindakaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini filosofi Jawa. Karipan lokal itu misalnya satu makanan yang mengandung tadi kolok pedem, kolok sabar, kolok mandung, kita makan, kita bersyukur makan, mendapatkan rezeki. Tetapi yang kita doakan itu tidak hanya kita menerima makanan. Sebenarnya makanan-makanan itu ketika ditanam, ketika dia tumbuh, dirawat, sampai dimasak di depan kita itu sudah melibatkan berapa ratus orang atau mungkin ribuan orang yang kita lihat, itu kita juga mendoakan. Dene Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isa Mahendra ingkang ngestreni kirab lampu ting rumah seremen saged ngestreni upacara malam selikuran menika. Karena acara ini sebenarnya terkait dengan syiar Islam dan sudah yang dengan adat istiadat dari masyarakat Surakarta. Untuk satu itu memang disebut malam selikurannya. Jadi Sultan Sunan mengungkapkan rasa syukur dan memberikan makanan kepada masyarakat miskin sebetulnya asalnya begitu. Tapi sekarang mereka sudah mengerti. Upacara malam selikuran dipun tindakaken wiwit jamanipun Paku Buwana kaping kalih. Dene lampu ting utawi teplok ingkang dipun kirap dados lambang sunar sewu wulan ingkang tumedhak ing malam ganjil sedasa dinten pungkasan wulan siang. Heru Kristianto, Jogja TV.